kita lakukan, bikin resolusi 2022 ini. Tidak perlu dengan kita ikut memuja, tidak perlu dengan kita ikut artinya mengeluarkan lontaran-lontaran yang menyakiti. Cukup saja kita tebarkan benih-benih kebaikan. Cukup saja kita tebarkan benih-benih keaswajaan. Maka insya Allah 1-2 tahun ke depan banyak orang akan berteduh di bawah dan di dalam naungan Nahdlatul Ulama ini. Kita lakukan, bikin resolusi 2022 ini. Tidak perlu dengan kita ikut memuja. Malam hari ini kita akan merayakan hari lahir Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah di bawah kepemimpinan pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang baru Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muammar Arafat SHMH NU Kota Mataram mulai menunjukkan kita lakukan pusat bikin resolusi 2022 ini. Tidak perlu dengan kita ikut memuja, tidak perlu dengan kita ikut artinya mengeluarkan lontaran-lontaran yang menyakiti. Cukup saja kita tebarkan benih-benih kebaikan. Cukup saja kita tebarkan benih-benih keaswajaan. Maka insya Allah 1-2 tahun ke depan banyak orang akan berteduh di bawah dan di dalam naungan Nahdlatul Ulama ini. Jadi jangan hanya bermimpi NU di Kota Mataram ini akan besar. Kalau kita hanya bermimpi, maka dia pun akan besar hanya di mimpi. Tetapi mari kita berbuat. Dan alhamdulillah dengan kehadiran Anda ini, dengan semangat Anda ini, saya yakin bersama Anda kita bisa jadikan Mataram epicentrum aswaja NTB. Dan dari sini kita akan ciptakan peradaban yang ikut mempengaruhi peradaban dunia. Tapi kita sudah luar biasa menggugah semangat dan penunggu senamian, karena di samping
ketua kita gagah ya, luar biasa, dan menciptakan narasi-narasi yang luar biasa juga. Mudah-mudahan NU Kota Mataram terus maju jadi NU yang terbaik di seluruh Indonesia. Bagus, bagus nih santri nanti diajarkan. Ya, masyaallah.